Selamat siang, teman. Oke. Ya udah nih, nggak tahu Jason masuk atau enggak ya. Berarti kita mulai aja dulu. Ya, masuk ke bab yang selanjutnya. Bab 5 ya, stoikiometri. Itu stoikiometri itu terisinya banyak. Jadi ntar miss bagi 2 ya. Dan nanti yang sampai semester 1, nanti lanjut lagi pas semester 2 ada yang bagian keduanya. Oke, nah stoikiometri itu adalah perhitungan ya, jadi rumus-rumus perhitungan yang dasar dari semua perhitungan di kimia gitu ya. Itu disebutnya sebagai stoikiometri. Jadi kita nanti ada pembagian hukum-hukumnya. Yang pertama kita belajarnya mengenai hukum dasar dulu ya, hukum dasar kimia gitu. Nah kita bisa lihat di sini di layar ya hukum. Jadi yang pertama itu yang kita pelajari itu adalah hukum kekekalan massa. Massa itu berarti gramnya ya atau kilogramnya. Jadi hukum kekekalan massa itu berarti massa zat yang bereaksi harus sama dengan massa produk yang bereaksi. Jadi yang masuk jumlah gramnya itu harus sama dengan yang keluar, karena massa itu kan tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan gitu ya. Jadi kayak sama seperti hukum energi juga ya, kalau di fisika ada hukum energi, hukum kekekalan massa juga ada. Jadi yang mencetuskan hukum kekekalan massa itu adalah si Lavoisier ini. Nah sekarang kita lihat nih contoh soal dalam hukum apa namanya kekekalan massa nih, bisa lihat di sini. Ini kita lihat ya, suatu zat A, berarti kalau kita tulisin dalam bentuk matematikanya, kan dia bilang suatu zat A sebanyak 10 gram bereaksi, ya berarti kita tulis A. Kalau bereaksi dengan zat yang lain, berarti artinya ditambah. Ditambah B, dia bilang menghasilkan 12 gram zat C. Nah, kalau udah ada kata menghasilkan, berarti dia udah nggak satu tempat lagi, bukan di bagian reaksi, tapi sudah produk. Berarti kalau udah ada menghasilkan, kita harus kasih tanda panah. Gitu. Menghasilkan siapa? Dia bilang menghasilkan 12 gram zat C. Nah, 12 gram zat C berarti kita tulis di sini menghasilkannya C. Ya. Terus ada dia bilang, selain C, dia bilang ada sisa reaksi sebanyak 3 gram. Gitu. Berarti kita tulis di sini plus sisa. Terus tinggal ditulis angkanya kayak mat aja. Berarti kita lihat di soal pertama zat A-nya 10. Ya udah kita tulis di sini 10 gram. Ditambah B-nya nggak tahu ya. Zat B-nya justru yang ditanya. Terus sama dengan kayak mat, C-nya dia bilang 12 gram. Berarti C-nya 12, kita tulis di sini 12. Plus sisa, sisanya dia bilang 3 gitu ya, berarti kita tulis di sini 3. Ya udah tinggal nyari B-nya. Berarti B-nya gimana? 12 tambah 3, 10 kalau pindah ke kanan, luasnya jadi apa? Kalau plus 10 pindah ke kanan jadi dikurang atau ditambah? Gimana? 10 kalau pindah ke sana, ke kanan, jadi dikurang atau ditambah? Minus, betul. Ya udah tinggal hitung biasa ini. 12 tambah 3, 15. 15 kurang 10, berarti 5. 5 apa? Kalau dia gram, ya udah ini 5 gram. Tinggal ikutin. Ya, berarti jawabannya banyaknya zat B yang bereaksi adalah sebanyak 5 gram. Gitu. Ya. Ada pertanyaan nggak sebelum kita ke contoh soal yang kedua? Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti kita lanjut ya ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua. Nah, ini. Nah, ini sama. Kita lihat di soalnya. Ada logam magnesium. Berarti kita tulis saja magnesium gitu ya.
bermassa 4 gram, nanti masanya ditulisnya nanti, dia bilang dibakar dengan oksigen. Gitu ya, berarti dibakar dengan, itu sama aja kayak bereaksi dengan. Berarti plus oksigen, kita tulis. Menghasilkan, berarti kalau ada tulisan menghasilkan, tanda panah, menghasilkan magnesium oksida, kita tulis magnesium oksida. Terus dia bilang nggak ada sisanya, nggak ada tulisan sisa, ya udah berarti kita tulis seperti ini aja. Nah, abis itu terus kita baru tinggal tulis gramnya. Si magnesium oksida, si magnesium awalnya masanya 4 gram, ya udah kita tulis berarti dia ini magnesium ini adalah 4. Terus ditambah oksigen, nah oksigennya dikasih tahu nih, masa oksigennya itu adalah 6, berarti 4 tambah 6. Nah, sama dengan, nah ini ditanya kan, berapa gram masa magnesium oksida ini? Berarti ini yang ditanya, berarti berapa jawabannya itu? 4 tambah 6. Berapa jadinya? Jawabannya berapa gram? Empat tambah enam berapa? 10? Iya, 10 gram. Nah, udah, tinggal langsung gitu. Berarti jawaban akhirnya, berapakah massa magnesium oksida yang dihasilkan adalah 10 gram. Gitu. Ya? Gitu ya? Oke, jadi hari ini cuma sampai di sini aja materinya. Karena masih awal ya, masih hukum dasar kimia. Nanti Miss upload penjelasannya. Ya, Miss upload penjelasannya dan nanti Miss share di grup ya YouTube-nya sama tugas yang udah Miss siapin. Oke? Okay? Nah, Jason baru join ya. Jadi ini udah selesai, kamu tinggal nanti Miss kasih itu kamu bisa lihat penjelasannya di YouTube ya. Oke, okay, berarti hari ini ya sampai di sini. Selamat siang semua. Yuk.